PJ Gubernur Jakarta resmi berganti. Heru Budi Hartono kini diganti Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setiabudi. Hal tersebut tertuang dalam Kepres No. 125P tanggal 16 Oktober tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta. Ini artinya Heru Budi menjabat PJ Gubernur Jakarta selama 2 tahun. Dia diangkat pada 17 Oktober tahun 2022. Sementara itu nama Teguh sebelumnya diusulkan oleh 8 fraksi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju KIM Plus. Mereka adalah fraksi Gerindra, Golkar, PKB dan PPP, PAN, Perindo dan Demokrat, PSI, Nasdem.